Balik lagi sama gue dengan si Silverman yang terus berjuang jadi Epic Man, brother ya. Jadi di video kali ini ya, ada yang baru, kalian udah tau lah ya, ada attacking ya. Ada attacking yang mana edisinya si Son ya, amazing attacker ya guys ya. Ada Son, ada Lewandowski, Felix ya. Dan kita di akun ini, salah satu akun temenan gue, koinnya ada 600 nih guys ya. Kita untuk mencoba mendapatkan Lewandowski. Untuk Lewandowski ini ratingnya itu tembus cepek guys ya, jadi 100 ya. Jadi kalau kalian pengen banget Lewandowski, belum ada Lewandowski yang potwe lah atau apalah, silahkan digaca ya. Oke, kita coba klik Lewandowski 3 kali nih. Ampuh tidak nih guys ya, 3 kali Lewandowski ya. Wah, langsung dapat. Kayaknya gue di akun utama udah banyak nih si Enisir ini guys ya. Oke, jadi kita langsung coba lagi di sini. Kita klik Lewandowski-nya mungkin 7 kali karena biasanya angka 7 nih gokil teman-teman ya. Oke. Oh ya, sebelumnya gue udah pernah bikin video juga ya, gimana cara kalian dapat 400% saat melakukan yang bunuh diri itu. Itu pakai Cruyff sama Cannavaro teman-teman. Jadi buat teman-teman semua yang punya legend Cannavaro sama Cruyff, ya kalian akan dapat 400% nambahnya gitu ya. Oke, dan ada salah satu komentar di YouTube yang membuat gue, wah iya juga, bener juga gitu ya. Nanti dulu gue jelasin, kita gacha ini dulu ya. Kita gacha Amazing Attacker dulu nih. Nah, dapat Pablo Sarabia nih, kagak dapat Lewandowski nih gua. Oke, mungkin kita nggak boleh klik di Lewandowski-nya guys ya. Mungkin kita harus klik di Son kali teman-teman ya. Kalau mau dapat Lewandowski, kliknya di Son 3 kali, coba ngetes. Apakah benar ya? Klik Son 3 kali dapat Lewandowski ya. Semoga saja, skip aja lah, skip aja biar cepet coy. Oke, okay, ya, 3 kali Son malah dapat Son, ya kan? Padahal di akun ini udah ada Son. Oke, okay, ya udah enggak apa-apa guys ya. Nah, jadi di sini kalian udah tau lah ya bahwa gue itu kan ngasih tahu kalian. Oh iya, sebelumnya gue mau mengucapkan luar biasa sekali Argentina teman-teman ya. Itu final, menurut gue final Piala Dunia gokil sih guys. Buat final ya guys, itu gokil guys, final Piala Dunia. Ini sama Prancis, Argentina sama Prancis, wah. Tegang sampai akhir guys, gokil. Dan akhirnya juara, dan akhirnya Messi mendapatkan piala dunianya guys. Gokil guys ya. Lengkap udah, Messi udah lengkap guys ya. Udah ada pensiun dengan tenang nantinya guys ya. Dia ya luar biasa lah pokoknya si Messi ini guys ya. Oke, kita langsung aja ke kontrak ya. Kemudian daftar manajer. Kemarin itu kan gue kasih tahu teman-teman semua ya, bahwa misalnya kalian kalau misalnya mau naikin, pokoknya beli aja tiga-tiganya guys ya. FW, kemudian harganya yang paling murah 0 sampai 5.000 lah. Kalau gue ya nggak usah murah-murah banget lah, gue pilih Bittencourt, tahu sendiri lah. Ya, jangan terlalu murah juga. Tapi kalau kalian mau murah, paling murah ya udah nggak apa-apa ya. Oke, abis FW kita beli yang MF dulu ya kan. Kemarin kan gini kan, ya. Ospit buat kalian naikin pemain tengah. Kemudian ada lagi di sini itu si DF ya, DF itu untuk kalian naikin. Back ya, semua back ya. Jadi semua back ditaruh di bagian depan juga back. Di kiper juga taruh aja back ya. Oke. Okay. Nah, sekarang kan ini salah satu akun timbunan gua nih guys. Ya, ada yang mau enggak nih kan? Ada Son Heung-min ya kan. Ada Neymar juga. Tadi baru dapat siapa namanya? Son juga. Aduh, Sonnya banyak banget Son gua. Oke. Okay. Ya, jadi sini kita bikin aja dulu ya, taktik aja. Kita buat taktik permainan 2 ya. Kemudian di sini kita langsung aja. Contohnya di sini saya mau naikin semua pemain CF yang belum naik lah ya. Kayak yang saya mau naikin gitu ya. Yang gue mau naikin gitu kan. Di sini kita ganti semuanya dulu pakai pemain depan guys ya. Pakai pemain depan yang mau dinaikin. Ini salah satu akun timbunan gue. Nah, contohnya inilah ya. Oh iya, pelatih jangan lupa diganti guys ya. Pelatihnya kalau untuk pemain depan tadi siapa namanya, si Bittencourt ya. Oke, kita ganti dulu pemain-pemain depan aja guys ya. Asal aja nggak apa-apa. Misalnya kalian mau naikin siapa gitu kan. Yang penting pemain depan, bang, RWF sama LWF masuknya apa? Masuknya itu pemain depan gitu ya. Oke, ini Son Heung-min ya. Nih Son Heung-min masuk, kita taruh aja, ngasal aja. Siapa lagi guys ya? Ini gua cuma ngasih contoh aja guys ya. Pokoknya di sini yang pemain depan gue masukin aja. Haaland jadi kiper boleh ya. Kemudian Harry Kane ditaruh IMF, biarin ya. Ini juga biarin, asal aja guys, yang penting pemain depan deh guys ya. Kemudian siapa lagi, SS, ayo SS ya. Taruh aja guys ya. Nah ini, taruh ini aja, taruh
ini gue ngasih contoh doang guys ya. Ini taro, oke. Ini juga, nah udah 11-11-nya di cadangan ditaro lagi guys, cadangan taruhin lagi guys ya, cadangan taruhin lagi. Nah ini taro sini ya, buat cadangan juga ditaro guys ya, cadangan juga ditaro, cadangannya juga ditaro teman-teman. Nah ini ya, taro cadangan, kemudian taro cadangan, kemudian taro cadangan, pokoknya penyerang-penyerang guys ya. RWFK, CFK, LWFK. Oke. Mana lagi ya, coy? Ini taro. Oke, ini juga taro ya. Nah, udah dia. Sampai cadangannya kan udah pemain penyerang nih, guys. Ini sampai cadangannya sampai kakar-kakar nih. Jadi tujuannya apa? Jadi yang dapat 300% nanti bukan cuma yang main 11 pemain, guys. Jadi yang dapat itu yang pemain cadangan juga bisa dapat. Contoh dulu dah, gua kasih contoh dah guys ya, gua kasih contoh nih. Ting cadangannya ikut main begitu kan guys ya. Oke. Okay. Jadi baik dari teman-teman semua yang bilang di video sebelumnya, "Bang, pantesan gua sering nemu lawan kayak gitu ya. Ternyata dia melakukan ritual seperti ini ya." Kayak gitulah guys ya. Terus banyak juga yang bilang, "Bang, mendingan mah beli Ansu Fati yang banyak di daftar pemain standar. Ntar tinggal dijual atau dirilis dapat 10.000 pengalaman." Iya kalau GP-nya banyak, kan kalau GP-nya nggak ada gimana guys ya. Jadi seperti itu aja guys ya. Kalau misalnya kalian intinya kan di sini kan GP-nya atau kalian lagi ngirit-ngirit GP kan, ini trik ini bisa dilakukan guys. Trik ini bisa dipakai gitu guys. Intinya seperti itu teman-teman ya. Cuma ini lama guys nunggunya guys ya, emang kampret. Oke, lawan ditemukan. Ayo dong. Ayo dong ya. Tapi kadang-kadang juga gue sering lihat teman-teman semua. Lihat teman-teman semua tuh dia yang bunuh diri gitu kan. Oke okay, ya, kita langsung aja berikut ya di sini. Oke, okay, kita tunggu saja ya, brother. Oke, okay, kita tunggu. Oke. Okay, jadi intinya di sini teman-teman ya, cadangan yang kalian pakai itu harus kalian pakai juga. Maksudnya cadangan yang ada di squad itu yang di bawah harus dipakai juga. Biar yang dapat bonus 300%-nya banyak. Gitu guys, itu kuncinya guys ya. Seperti ini ya. Oke. Okay. Oke ya. Lemot lagi. Oke okay, ya. Nah, jadi kayak gini guys ya. Nah, jadi gimana caranya teman-teman ya? Apa namanya, terserah kalian yang mau ngasih dia gol apa mau bunuh diri kan. Nah. Oke, okay, ya. Udah jeda nih. Oke. Okay. Nah, di sini taktik permainan ya. Lawanmu sudah siap, penunggu kamu siap. Nah, di sini kita masukin semua nih, CR ganti bebas semua. Siapa, Ge? Kalian ganti ya kan? Nah, jadi intinya di sini tuh ya. Intinya di sini yang kalian cadang-cadangan ini kalian mainin, teman-teman. Ya. Nah, ini nih. Ini udah apa 5, guys ya. Jadi sini ya, intinya teman-teman nih, kalian mainin semua cadangan nih, 1 2 3 4 5. 5 cadangan yang gue bawa ya. Ya kan kalian bisa lihat ya. Jadi 5 cadangan ini kalian masukin ya, bebas siapa yang lagi mau kalian naikin. Udah, mereka dimasukin ya guys ya, 5 cadangan ini. 5 dari cadangan dimasukin, intinya gitu ya. Habis itu kalian udah kembali ya. Jadi gitu. Nah ya. Oke, okay. Jadi kan di sini kan di sini intinya kita mengganti pemain kita ya. Nah tuh, 5-nya diganti biar yang 5 di cadangan bisa dapat 300. Nah, ini kan dia udah golin guys ya. Terserah kalian mau biar kita yang bunuh diri atau dia yang golin, terserah kalian ya. Nah, dalam konteks ini dia yang lagi golin guys ya. Tapi biasanya kalau misalnya kalian gak mikirin cadangan, ya kan? Itu kan kalian langsung bunuh diri kan, oper ke belakang, oper ke kiper, langsung kipernya bunuh diri. Biasanya kan kita kayak gitu. Tapi sayang cadangan kita jadi gak dapet bonus 300%-nya juga, gitu guys. Jadi di sini tujuannya adalah gimana caranya biar cadangan kita itu dapat 300% juga, guys.
Nah, jadi di sini intinya kayak gitu, teman-teman ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya. Nah, ini kalian bisa lihat. Kita bisa lihat ya guys ya. Kalau biasanya yang dapat bonus 300%-nya itu adalah 11 pemain ya kan, ini kan 9 ya kan. 9 6 ya 12 ya kan. 12 13 14 15 16. Jadi kita yang dapat bonus 300%-nya itu adalah 16 pemain, teman-teman. Bukan 11 doang yang lagi kita mainin gitu, paham ya guys? Jadi kan lebih cepat gitu ya. Jadi kalian bisa lebih cepat untuk menaikkan yang kalian mau gitu ya. Jadi taruh semua pemain penyerang atau pemain back atau pemain tengah yang kalian mau mainin ya. Taruh di cadangan juga, taruh mereka gitu. Nah, nanti pas kalian lagi main, kalian tinggal tinggal pause, kemudian taktik permainan, masukin 5 pemain cadangan yang harus kalian masukin gitu, yang kalian pengen naikin juga. Jadi di sini yang kepake banyak banget, teman-teman ya. Tuh, jadi di sini yang dapat dalam semenit lah hitungannya ya, yang dapat bonus 300%-nya bukan cuma pemain 11 yang biasanya itu 11 pemain, tapi yang dapat 300%-nya itu 16 pemain karena kita memasukkan 5 pemain cadangan. Gitu guys, paham ya guys ya? Jadi seperti itu, enak kan? Ya. Jadi pas kalian pengen udah gitu laganya juga cepat lagi selesainya. Nah, acara gagal tinggal main lagi kayak gitu ya. Nanti pas kalian mulai di pause, kemudian kalian ganti 5 pemain gitu ya guys ya, paham ya. Sampai nanti misalnya untuk pemain penyerang sudah maksimal nih ya, levelnya udah maksimal. Atau pemain penyerang kalian sisanya sedikit bisa pakai trainer atau gimana gitu ya. Atau kalian emang pengen full di sini lah ya untuk naikin tanpa trainer gitu ya. Nah, habis itu kalian gantilah pelatihnya, diganti. Misalnya ini kan gue pakai Bittencourt. Terus kita naikin pemain tengah, kita pakai Osfit. Kemudian yang ada di sini dan di cadangan, pilihlah semua pemain tengah. CMF, AMF, DMF dipasukin semua di bagian back, di bagian keeper, di bagian penyerang, semuanya pemain tengah. Di bagian cadangan juga pemain tengah. Jadi nanti pas kalian play, tinggal kalian pause, habis itu kalian masukin cadangannya biar yang dapat bonus 300%-nya itu 16 pemain, bukan cuma 11 pemain. Gitu kan? Ya kan? Jadi seperti itu. Oke? Okay? Itu aja guys untuk video kali ini. Thanks for watching, see you next time. Bye-bye.